Rahel V-nya seolah membenarkan isu istri pertama Arhan, Azizah Salsa, selingkuh dengan kekasihnya, Salim Nauderer. Setelah mengunggah kebersamaannya dengan Azizah Salsa di Instagram story-nya @rahelvenya, Rahel V-nya membuat pernyataan berbeda di second account Instagram-nya @ladybertraven. Dalam unggahan itu, Rahel diduga mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya kepada Azizah dan Salim. Bahkan, ibu dua anak ini merasa ucapannya di Instagram story sebelumnya soal tidak ada orang ketiga di rumah tangganya hanyalah kebohongan belaka. Diketahui, melalui postingan di Instagram resminya, Rahel membantah orang ketiga penyebab putusnya dengan Salim. Sebelumnya, lewat akun keduanya itu, Rahel juga mengurai kekecewaannya pada wanita yang akrab disapa Zize itu. Ia tak menyangka, Zize yang sudah dianggapnya sahabat itu justru yang merusak hubungannya dengan Salim. Ibu dua anak ini tak menyangka, hubungannya berakhir di tangan sahabatnya itu. Tak hanya itu, mantan istri Niko Al-Hakim ini sekaligus membagikan tangkapan layar direct message-nya. Ia mengonfirmasi dugaan perselingkuhan istri Arhan itu dengan Salim. Rahel membantah tudingan membuat cerita perselingkuhan Zize dan Salim ini sebagai teknik marketing sebuah produk parfum. Sementara itu, hingga artikel ini ditulis, belum ada konfirmasi dari pihak Zize maupun Salim. Adapun Arhan justru membagikan potret akad nikahnya dengan Zize disertai emoji minta doa. Rahel V-nya seolah membenarkan isu istri pertama Arhan, Azizah Salsa, selingkuh dengan kekasihnya, Salim Nauderer. Setelah mengunggah kebersamaannya dengan Azizah Salsa di Instagram story-nya @rahelvenya, Rahel V-nya membuat pernyataan berbeda di second account Instagram-nya @ladybertraven. Dalam unggahan itu, Rahel diduga mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya kepada Azizah dan Salim. Bahkan, ibu dua anak ini merasa ucapannya di Instagram story sebelumnya soal tidak ada orang ketiga di rumah tangganya hanyalah kebohongan belaka. Diketahui, melalui postingan di Instagram resminya, Rahel membantah orang ketiga penyebab putusnya dengan Salim. Sebelumnya, lewat akun keduanya itu, Rahel juga mengurai kekecewaannya pada wanita yang akrab disapa Zize itu. Ia tak menyangka, Zize yang sudah dianggapnya sahabat itu justru yang merusak hubungannya dengan Salim. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.